Kita awal informasi pertama, saudara, akibat hujan deras yang melanda kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak Jumat pagi, pohon yang memiliki tinggi 30 meter tumbang menimpa sebuah rumah dan satu unit sepeda motor di kawasan perumahan Balikpapan Regency. Hujan dengan intensitas lebat disertai angin kencang yang melanda kota Balikpapan mengakibatkan sebuah pohon setinggi 30 meter dan diameter 2 meter tumbang di kawasan perumahan Regency. Pohon tumbang tepat mengenai kabel listrik milik PLN serta menimpa atap rumah warga dan satu unit sepeda motor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan bersama PLN serta sejumlah relawan segera membersihkan pohon tumbang tersebut. Yang jelas kita laksanakan sampai pembersihan daripada apa yang kita lihat di TKP, yaitu sebuah pohon tumbang yang ukurannya sangat besar. Berapa meter? Panjangnya kurang lebih dari sini adalah kurang lebih 30-40 meter. Lebar lingkarnya? Untuk lingkar dari pohon, dari as itu kurang lebih diameter 2 meter. Beruntung saat kejadian kondisi rumah sedang kosong sehingga tidak ada korban jiwa akibat musibah tersebut. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.